lagi dengan salah satu goeser yang cukup jauh lokasinya ada di dari mana mas? Dari Bandung. Dari Bandung, dari Bandung ya goeser ini dari Bandung. Coba kita lihat ya gimana aktivitasnya beliau dan apa yang dilakukan dari Bandung ke Jawa Timur gitu ya. Mas, udah berapa lama goes ini? Ini baru 29 hari mas. 29 hari, berarti hampir 1 bulan yang lalu ya berangkat dari Bandung ya. Oke oke, target tujuannya kemana ini mas? Ke event ini aja mas, cuman kemarin main dulu ke Bromo gitu kan. Main dulu ke Bromo, ke Pandaan juga ya kemarin. Iya Pandaan, ya. Habis Pandaan, Bromo, baru terakhirnya di sini. Terakhirnya di sini, oke next time berarti balik ke Bandungnya lagi kapan mas? Mungkin tanggal 15 ini apa namanya habis acara ini Selasa kayaknya. Habis acara iya. Oke. Mas gimana kesan-kesannya Jawa Timur, Mas? Alhamdulillah sangat senang sekali lah ketemu sedulur-sedulur wanter semuanya di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Ya. Oke. Selamat atas dilantiknya Ketua Kosti Jatim untuk Bapak Haji Angsori dari Pasuruan. Selamat atas dilantiknya Kosti Provinsi Jawa Timur. Jaya! Kita sedang bersama dengan para senior-senior ontel ini, guru-guru saya yang luar biasa ini ya. Teman-teman, Pak gimana Pak responnya terhadap kegiatan ini? Boleh tahu Pak dengan Bapak siapa? Pak Jopong. Pak Jopong, Pak Jopong gimana responnya terhadap antusiasnya teman-teman bersepeda di hari ini Pak? Ya Alhamdulillah, teman-teman dari ontel semua sangat antusias dengan adanya event seperti ini. Sudah lama nggak ada acara, jadi sangat semangat. Ya, semangat ya Pak. Iya, iya. Oke, oke, oke. Thank you Pak. Thank you Pak, thank you Pak. Nah teman-teman, ada salah satu senior saya ini kostumnya Zoro gitu ya. Ini bukan hanya di pahlawan zaman dulu, tapi sekarang kita ketemu dengan pahlawan zaman modern, yaitu Zoro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Corporal de la Vega. Masih agak ngantuk, semalam pesawatnya terlambat. Pesawatnya terlambat ya. Oke Pak. Gimana Pak, lihat tadi ini agenda rutin gitu ya, beberapa tahun ini sudah ada beberapa kali mungkin vakum, terus kemudian ada lagi. Gimana Pak responnya Pak? Karena memang sudah lama nggak ada event ya, ini adalah tombol kangen untuk teman-teman ontel gitu Pak. Tombol kangen ya, untuk teman-teman ontel. Dan melihat perkembangannya teman-teman ontel ini yang menurut saya tambah banyak gitu ya Pak ya. Gimana Pak menurut Bapak? Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun akan semakin terus bertambah untuk teman-teman ontel ya. Okay, ya. Okay. Thank you Pak, thank you Pak. Yuk kita ke salah satu toko ontelis yang berikutnya. Nah ini, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh tahu Pak dengan siapa Pak? Pak Sugeng. Pak Sugeng, Pak Sugeng dari mana Pak? Dari Probolinggo. Dari Probolinggo. Ya. Pak Sugeng, boleh tahu tadi teman-teman dari Probolinggo ada berapa orang Pak? Dari beberapa komunitas yang datang berapa orang Pak? Waduh, ini tidak bisa dihitung ini. Kayaknya banyak sekali dari Probolinggo karena semakin lama semakin menggurita ontelis di Probolinggo ini. Bahkan setiap desa itu ada. Setiap desa? Nah, hampir setiap desa aja. Paling tidak di kecamatan itu ada satu atau dua, tiga klub untuk kelompok untuk di Probolinggo. Iya. Okay, okay. Dan hari ini membludak sekali. Iya, iya. Pak, ini kemungkinan sudah ketiga kalinya. Karena kemarin ada sempat pandemi itu, kita adakan lagi.
ini dan ini tidak begitu dipublikasikan karena mengingat masih pandemi ini. Jadi ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Pak, boleh tahu enggak kalau teman-teman dari Probolinggo ini ngumpulnya di mana, Pak, biasanya? Ya, ngumpulnya langsung ke sini, ke Genggong. Langsung di Genggong. Ya, langsung Genggong. Untuk ya. Kegiatan hariannya, mingguannya biasanya ngumpul di mana, Pak? Mingguannya tuh masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok. Ya, iya. Oke, oke. Pak, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Kita sedang, nah ini orang yang luar biasa. Kemarin waktu pelantikan saya nggak sempat liput karena barengan dengan kegiatan di Tuban, di Remako gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, ini tadi saya ngeliat teman-teman dari Mojokerto luar biasa, banyak banget gitu ya. Nah, ya. Berapa orang, Pak, yang kira-kira datang tadi? Ya, estimasi antara 400 sampai 500. 400 sampai 500 ya, ya. Pak ya. Oke, oke, oke. Setiap event pasti Mojokerto hadir ya? Hadir pasti. Iya. Ya. Okay, okay, apalagi ya. Ini sudah lama nggak pernah ketemu. Sudah lama nggak pernah ketemu. Wes kangen pol itu, kangen pol. Kira-kira, Pak, untuk event di Mojokerto sendiri ada rencana untuk dilaksanakan nggak, Pak? Kalau Mojokerto kan mestinya tiap tahun ya, karena situasi pandemi ini sudah 2 tahun vakum. Tapi insya Allah nanti akan ada lagi. Dan di Mojokerto ada dua kegiatan. Yang satu memang ulang tahun kabupaten, kota. Yang satunya Mojosuro, itu acara nasional dia. Betul, betul, iya. Betul. Kira-kira untuk tahun ini, Pak, ada kegiatan Mojosuro nggak? Kalau tahun lalu kan vakum ya? Iya. Gimana, Pak? Kemarin kita ketemu dari Dispora itu, rencananya kayaknya ada. Rencananya. Tapi biasanya antara bulan 9. Bulan 9 ya. Iya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan lah biasanya. Iya, mendekati iya. Hari Pahlawan. Iya, mendekati ya. Pahlawan. Okay. Mudah-mudahan berdoa. Tahun bisa. Ini ada ya. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Amin. Luar biasa, luar biasa. Oke, okay, nah ini satu tokoh yang menurut saya luar biasa. Beliau ini mungkin kalau teman-teman sering lihat di kegiatannya Kopi Alawas, beliau ini ada gitu ya. Termasuk kemarin waktu main di rumah saya, waktu kita event di rumah saya juga beliau hadir. Bah, ini dandannya cukup menarik ini. Kostumnya adalah kostum koboi gitu ya. Inspirasinya dari mana, Pak? Oh, ini dari film koboi Rin Tin Tin. Rin Tin Tin. Waktu waktu saya kecil. Oh, oke oke oke. Tapi lihat film yang masih TV-nya hitam putih. TV-nya hitam putih. Yeah. Direpresentatifkan dengan model seperti ini. Betul, ya, Pak, betul. Ya? Dandannya dari jam berapa ini, Pak? Oh, setelah subuh. Setelah subuh ya. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar saja. Biasa di luar. Iya. Oke, oke. Datang dari Surabaya ke sini sampai jam berapa, Pak, di sini, Pak? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Yeah, ya. Keliling-keliling dulu. Keliling-keliling dulu. Iya, ngontrol-ngontrol kos-kos putri itu lah. Ngontrol kos putri. Iya kan, security-nya ini. Security. Iya. Oke, oke, okay, terima kasih, Pak. Selamat beraktivitas. Thank you. Siap-siap. Di Lasan Genggong mengucapkan selamat dan sukses untuk Ontel Gustu Pesantren dan untuk dirinya Pengurus Kosti Jawa Timur. Kosti Jaya, Kosti Jaya. Yes, yes, yes. Mengucapkan selamat dan sukses untuk dilantiknya pengurus Kosti Jatim, Kosti Jaya.
Kami dari Glamer Gumuk Mas Jember mengucapkan selamat dan sukses untuk dilantiknya pengurus Kostim Jatim, Kostim Jaya. Ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Doni Effendi. Mas Doni Effendi. Mas, gimana ini responnya terhadap event kegiatan ini, Mas? Responnya ya lumayan bagus, banyak penggemarnya. Ini responnya Ontelis juga bagus ini. Mulai lama kan nggak ada, jadi lebih suasananya ramai ini. Suasananya ramai ya. Ya. Jadi gimana dagangannya laris, Mas, hari ini, Mas? Alhamdulillah lumayan. Lumayan bisa, ya. Ya, lumayan buat beli es dawet bisa. Buat beli es dawet. Thank you, Mas. Teman-teman, kira-kira sudah balik modal nggak hari ini, Mas, untuk ya, biaya bensin? Kalau untuk balik modal ya pikir-pikirlah dulu. balik kasih pecul. Ya, ya. Tapi kita harus bersyukur. Oh, kalau okay, cuma okay, buat okay, beli rawon atau nasi pecel cukuplah. Setidaknya okay, nasi okay, pecel. Yang penting kan kita itu bukan cari keuntungan, yang penting ketemu teman-teman, sama-sama klidikan, sama-sama ontelis, itu sudah alhamdulillah. Oke. Okay, oke, saya sedang bertemu dengan salah satu sahabat ontelis yang luar biasa gitu ya. Beliau adalah Pak Yoga. Pak, datangnya hari apa kemarin? Kemarin hari Sabtu, datangnya sekitar jam 2, berangkat dari Ngawi jam 7. Jam 7, 7 ya. Oke, oke. Pak, gimana? Hari ini buka lapak atau gimana? Ya, ikut buka lapak tapi juga ikut meramaikan juga ya. Oke, oke. Gimana, Pak? Hari ini antusiasnya teman-teman untuk beli kelitikan gimana? Cukup banyak tadi malam juga, terus mungkin nanti sehabis ngontel ini baru pada datang ke sini. Pada datang ke sini ya. Iya. Oke, oke. Thank you Pak atas waktunya.
Klinikers profesional. Kenapa? Karena dari zaman saya tahun 2006 belajar, beliau sudah menjadi klinik berdagang klinikal ya, Pak ya. Oh iya, oke. Okay. Betul, betul. Pak Ripai, gimana hari ini perdagangannya, laris atau tidak, Pak? Ya, bikinnya laris, enggak, tapi ya lumayan lah. Hari ini lumayan ya. Ya, lumayan gitu loh. Antusiasnya teman-teman untuk beli tadi cukup baik, Pak. Masih kurang. Ya, masih kurang. Iya, okay. Tapi berhubung kita ini sudah perjalanan lama, saya kira sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Soalnya okay. Memang perjalanannya memang jual beli kelitian gitu loh. Oke. Iya, okay. Gitu loh. Ya lumayan, masih belum dapat yang agak, gitu loh. Iya, ya gitu. Okay. Boleh tahu dengan Bapak siapa ini? Apa Ondel? Saya Daniel, Pak, dari sepeda rakyat kecil. Pak, boleh tahu gimana tadi antusiasnya teman-teman untuk belanja kelitikan Ondel, Pak? Lumayan bagus ya. Dari jumlah peserta ya lumayan bagus lah. Banyak yang belanja untuk hari ini. Banyak yang belanja ya, Pak? Iya. Oke. Kira-kira, Pak, ke depan apa yang bisa dikembangkan dari teman-teman Ondel ini, Pak? Bisa, karena para pemuda-pemuda itu mengikuti jejak yang tua-tua. Jadi ada regenerasi sepertinya gitu. Oke. Jadi ya. Cukup meriah dan ramai. Iya, gitu, cukup ya. Meriah dan ramai ya. Oke. Dan mereka yang muda-muda ini belajar mengenal spare part yang ori. Mereka awal-awalnya ya memberi yang repro ya. Tapi kalau dia sudah tahu yang ori, yang repro ditinggalkan, dia membeli yang ori, walaupun harganya lumayan mahal. Oke. Terima kasih banyak, Pak, waktunya. Sama-sama.